Fajrul Azuldi, biasa dipanggil Ubay sama teman-teman. Saya lulusan atau alumni Magister Sains Manajemen SPM ITB angkatan 2009. S1 saya di ITB di jurusan Teknik Industri angkatan 2003. Kemudian berlanjut ke S2-nya seperti saya bilang tadi di Magister Sains Manajemen SPM ITB angkatan 2009. Plus saya mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan double degree di Tokyo University of Science. Dengan demikian ada dua jurusan yang saya ikuti di S2. Dan untuk selanjutnya S3, saya juga berkeinginan untuk melanjutkan ke Tokyo University of Science. Mungkin saya mau pakai bahasa Jepang dulu ya. Osanai koro boku wa Nihon ni sunda koto arimasu. De, soko de sunde, keiken o manande, その経験があるからこそ僕はまた日本に行きたいです。また日本にいていろんなことを学びたいです。sebenarnya saya dulu pernah hidup di Jepang pada saat kecil, jadi karena itu karena ada pengalaman itu saya ingin untuk melanjutkan lagi di Jepang, dan lebih dari itu saya ingin menuntut ilmu di sana. Setelah lulus dari program doktor nanti, saya berkeinginan untuk menjadi seorang pendidik. Kenapa? Karena saya suka mengajar, karena saya suka membagikan ilmu, dan juga dengan itu saya bisa belajar banyak hal dari orang yang saya ajarkan. Dengan demikian, saya ingin menjadi seorang dosen. Hal yang paling saya dapatkan dari SPM itu adalah kesediaan dari staf pengajarnya di sini, dalam arti dosen atau tutornya, untuk melakukan diskusi. Mereka sangat open dalam melakukan diskusi, sangat apa namanya, sangat enjoy dan sangat enak dalam diajak diskusi gitu. Karena adanya kesediaan dari beliau-beliau tersebut, saya bisa mendapatkan banyak ilmu, dan juga saya bisa mendapatkan jawaban yang memuaskan dari pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan akademis. Dan itu berlanjut sampai dengan sekarang, dan saya mensyukurinya. Bagaimana bisa memberikan teladan yang baik kepada orang banyak? Itu adalah tulis menurut